dan siksa kuburnya. Amin. Semoga ya Allah. Amin. Ini kami sekarang berada di persimpangan Bogasari Pertamina ya. Boleh lewat dulu. Mengarah ke pemakaman Bung Dharma. Boleh lewat dulu. Oke guys, begitu aja untuk pembukaan kali ini. Yuk kita ikuti terus perjalanan dan sampai di tempat kita akan membacakan surat yasin sama sesama keluarga. Sesama keluarga. Biasanya gue di depan, kembang dulu ya. Ini sudah memasuki pintu gerbang dan banyak para penjual kembang-kembang untuk ziarah, para peziarah membeli kembang. Ada bocornya nggak? Karena sebagai tradisi pada saat ziarah kita membawa kembang dan air mawar. Nah, kebetulan kita beli juga ini. Sudah. Sudah malam berapa? Mawar? Ya, kita masuk ke TPU Semper. Lokasi di area Bung Dharma. Ya guys, ini hari Idul Adha ya. Jadi banyak para pengunjung keluarga, kerabat yang ziarah. Mendoakan. Tujuannya yaitu ya mendoakan dan sekaligus melihat kondisi pemakamannya. Apakah sudah tertata rapi atau ada yang bisa harus diperbaiki, sekaligus mendoakannya. Dan juga kebetulan ada beberapa yang ingin dimakamkan, jadi di sini kita harus juga hati-hati ya, karena banyak warga yang datang dan mengikuti proses yang ada. Minimal ya, minimal kita memakai masker dan juga membawa sanitizer ya, antisipasi lah dari diri kita sendiri ya. Orang pertamanan bilang ini rumput liar atau disebut juga gulma ya. Gulma ini tidak ada fungsinya. Jadi kita bersihkan dulu. Ini area pemakaman ya guys, cukup luas dan di samping pemakaman ada sebuah depo kontainer ya, kontainer, jadi cukup terbatas untuk pemakaman ini sehingga pemerintah memperluas lagi di seberang sana. Tuh lihat guys, kita di sini berada di lingkungan khusus Islam ya. Semoga semua para ahli kubur dimaafkan dosa-dosanya, ditempatkan di tempat yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kami pun yang masih hidup akan menyusul. Jadi tidak ada yang fana di dunia ini. Semua hanya sementara.